Slogan digugulan ditiru sepertinya tak pantas disematkan kepada pengajar salah satu sekolah menengah pertama negeri Kota Pekalongan yang satu ini. Guru mata pelajaran matematika ini melakukan aksi yang tidak senonoh kepada muridnya yang masih di bawah umur. Sebelum kasus ini mencuat, pelaku pernah diskors karena ketahuan mencium korban di dalam kelas. Pelaku mengaku hanya sekali melakukan aksi bejatnya. Itu pun dilakukan tanpa paksaan. Yang datang sendiri. Enggak diiming-iming. Tidak. Dia datang sendiri. Nah, datangnya maksudnya untuk apa itu? Datang ke rumah. Untuk les. Diundang atau di mana? Hah? Ya, datang cuma datang saja mau bersih-bersih. Caranya gimana, Pak? Enggak ada apa-apa, datang sendiri. Malam atau siang? Menawarkan atau apa? Enggak ada menawarkan apa-apa, cuma dia datang. Terus? Ya, tahu-tahu dia, karena itu kan seperti pacar gitu loh. Oh, udah lama hubungan? Udah lama hubungan. Ya, cuman biasa aja. Dijanjikan atau jadikan istri enggak? Tidak, cuma kata ngomong aja. Nah, ngomong ya? Tahu kalau itu bawa umur? Tahu kalau itu bawa umur? Tahu lah. Usianya berapa sih? Dari hasil gelar perkara terungkap, pelaku telah melakukan kekerasan seksual kepada korbannya sejak Agustus 2018. Pelaku juga telah diskors sejak Desember 2018 lantaran ketahuan mencium korban di dalam kelas. Awal dari kasus ini ada salah seorang guru yang melihat sedang berciuman di kelas. Ya, seperti itu. Tadi kan kita dengarkan juga ya. Nah, kemudian oleh kepala sekolah di skors, jadi pengakuannya juga setelah itu di skors. Nah, sedangkan dari kejadian itulah kemudian orang tua dari murid ini menindaklanjuti melaporkan kepada Satreskrim Polres Pekalongan. Selain terancam hukuman penjara kurungan selama 15 tahun, pelaku juga terancam hukuman kebiri kimia. Tak hanya itu, pelaku juga terancam penambahan hukuman sebanyak sepertiga hukuman, karena pelaku merupakan orang tua yang seharusnya jadi pelindung. Triyono Saifullah melaporkan untuk NET.